Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube. Kamu, selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir tanggal 18 Maret. Yang kamu butuhkan sekarang hanyalah kedamaian dan ketenangan pikiran. Oleh karena itu, redam setiap tekanan yang ada akibat memperjuangkan sesuatu yang kamu inginkan. Kamu dapat menjalani tahun ini sebaik yang kamu mau. Berikut ramalan zodiak yang akan dibacakan. Ramalan zodiak Senin tanggal 18 Maret tahun 2019. Hari sibuk Pisces dan Libra, hadapi masalah kesehatan serius. Berikut ramalan zodiak untuk besok Senin, tanggal 18 Maret tahun 2019. Bagaimana akhir pekanmu? Apakah berjalan lancar? Setelah habiskan waktu di akhir pekan, kita akan segera memulai pekan baru di hari esok, Senin, tanggal 18 Maret tahun 2019. Baiknya lihat dulu bagaimana peruntunganmu untuk besok dari ramalan zodiakmu. Berikut zodiak ID dihimpun dari situs Dharma Sensei. Ramalan zodiak untuk Senin, tanggal 18 Maret tahun 2019. Simak selengkapnya. 1. Aries. Aries besok Senin tanggal 18 Maret akan dapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Bukan karena keajaiban, Aries mendapatkan semua yang dia mau karena keterampilan dan kefasihannya memenangkan hati orang. Aries hari, esok disarankan untuk manfaatkan kesempatan ini untuk keuntungan moneter. Hati-hati masalah kesehatan dan cedera ringan. 2. Taurus. Taurus besok Senin tanggal 18 Maret akan mendapatkan goncangan emosi dan gangguan dalam hubungan asmara. Besok Taurus membutuhkan dukungan dan kasih sayang yang banyak. Taurus bisa habiskan waktu dengan kerabat dekat atau sahabatmu. Setidaknya hal ini bisa membawa pikiran negatif lepas dari hati Taurus. 3. Gemini. Gemini besok akan jadi hari yang sibuk. Para Gemini ingin sekali menciptakan rumah nyaman dan bersih. Namun Gemini tidak percaya menyerahkan tugas ini pada orang lain. Mereka akan melakukannya sendiri. Meski kelelahan, Gemini akan puas dengan hasil yang dia lakukan. Gemini juga akan fokus untuk membersihkan kepribadiannya besok. 4. Cancer. Cancer akan penuh semangat hari besok. Hari tersebut akan jadi hari baik untuk melakukan kegiatan rumah tangga. Banyak hal yang bisa dilakukan Cancer. Sedangkan di malam hari, Cancer akan habiskan malam romantis dengan sang kekasih. 5. Leo. Besok Leo akan memulai rencana baru dalam hidup mereka. Semua hal yang sudah kamu rencanakan besok adalah keputusan yang terbaik. Lakukan sungguh-sungguh, agar masa depan terencana dengan baik. Jangan memburu segala sesuatu dengan membabi buta, kamu harus cari solusinya. Berjalanlah perlahan dalam mengeksekusi ide-idemu. 6. Virgo. Besok Virgo akan menemukan diri mereka lebih ambisius dan teliti. Mulai kali ini Virgo akan sedikit berbicara dan lebih berdiam untuk membuat orang-orang kagum. Perencanaan dalam masalah yang dihadapi Virgo akan membuat atasan dan rekan kerjamu bersorak untukmu. 7. Libra. Libra akan hadapi masalah kesehatan. Besok, Libra harus mulai memperhatikan kesehatanmu. Keluarga besar akan meluangkan waktu untuk memberi perhatian penuh agar kesehatanmu membaik. Lebih baik segera lakukan pemeriksaan dokter jika kondisi tubuh sudah memburuk. Ingat, kesehatan adalah kekayaan utama. 8. Scorpio. Scorpio besok akan dapat semangat baru. Hari yang sehat dan sibuk untuk menyelesaikan tugas tertunda Scorpio. Tetapi menjelang malam Scorpio akan dapat kekacauan kecil.
Hal ini berhubungan dengan kisah asmaramu. 9. Sagittarius. Sagittarius mulai bosan dengan kegiatan mereka sehari-hari. Kalian perlu melakukan variasi, tambahkan sedikit tambahan kegiatan ke jadwal harianmu. Manjakan diri dan pikiran Sagittarius dengan menuangkan ke dalam kegiatan kreatif seperti menulis, memasak, berkebun, atau membaca. Sedikit mengingat masa lalu dan kenangan bersama teman akan sedikit menghiburmu. 10. Capricorn. Capricorn besok akan disibukkan dengan rekan kerja baru. Beberapa penjadwalan kerja akan penuh. Namun Capricorn juga akan mendapat pujian karena kemampuan mereka membuat keputusan dengan tepat dan efisien waktu. Diprediksi Capricorn akan dapat hadiah untuk apa yang kamu lakukan hari ini. 11. Aquarius. Aquarius akan punya suasana hati yang berubah-ubah besok. Bahkan orang di sekitarmu akan kamu buat bingung dengan sikap Aquarius. Jangan ambil keputusan yang berisiko jika hatimu masih berubah-ubah. Selesaikan tugas yang tertunda namun tetap jangan terburu-buru dalam melangkah. 12. Pisces. Besok Pisces akan sangat sibuk dan penuh aksi. Hal ini berhubungan dengan kerjaanmu, mencari kontak lama, wawancara melalui telepon, mengatur pertemuan, dan juga tugas penjadwalan penuh hari esok. Jangan lupa bernapas. Sekian prediksi hari Senin untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.